Kami akan melakukan simulasi terapi aktivitas kelompok defisit perhatian diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak-bapak. Perkenalkan nama saya Rahmat Tamin Tanjung, dipanggil biasanya Rahmat, dari Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aktivitas terapi kelompok dengan judul defisit perhatian diri. Bapak-bapak bersedia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Indonesia Maju. Saya Febi Febrianti sebagai leader. Saya Rizka Nazira sebagai co-leader. Saya Fikri Aziz sebagai fasilitator 1. Saya Yomiya Sumpintimatus sebagai fasilitator 2. Saya Endra sebagai fasilitator 3. Saya Rizki sebagai fasilitator 1. Saya Rais Indonesia Perdana sebagai fasilitator 2. Baik bapak-bapak, saya akan sampai waktu kurang lebih 30 menit untuk menghadirkan tata cara mandi yang benar yang akan disampaikan oleh leader saya. Baiklah, sebelum kita melakukan memandi, tata cara mandi yang benar, kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya akan dilakukan oleh Kak Fitri. Selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak. Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Fikri Adis, bisa dipanggil Fikri. Hobi saya berenang. Umur saya 23 tahun. Oke, sekarang Kak Fitri boleh duduk lagi. Sekarang coba Pak Hendra boleh maju Pak untuk memperkenalkan diri yang sudah ditentukan oleh Kak Fitri ya. Kenalkan, nama saya Hendra Irawan. Saya Hendra, hobi musik. Umur 24. Oke. Sekarang Pak Rizki belum maju Pak. Perkenalkan seperti temannya tadi ya Pak. Perkenalkan, nama saya Rizki Nadawan Dhani, Pak Rizki, umur 25 tahun. Ya, sekarang Pak Yogi ya Pak. Kenalkan, nama saya Yogi Sopin. Biasa dipanggil Yogi, umur 26. Bapak, supaya tidak lama-lama lagi, kita akan memperkenalkan peralatan untuk mandinya yang akan ditemukan oleh teman saya pada 6. Oke. Baik, bapak-bapak semuanya, di sini kan ada peralatan mandi ini, jadi saya akan perkenalkan nama dan kegunaan nama ya, satu-satu ya. Untuk ini pertama ini sabun. Ini digunakan untuk biasa sabun ya. Nah, kemudian ini sikat gigi digunakan untuk ya sikat gigi ya. Kemudian ini odol atau pasta gigi. Ini pasangannya ini ya, sikat gigi. Kemudian ini gayung. Jadi fungsinya untuk mengambil air. Kemudian ini ember. Ini kan biasanya sebelum mandi kita perluin air dulu gitu kan ya bapak-bapak. Terus kemudian ini handuknya. Jika sudah selesai mandi semua, kemudian ini sampo jangan lupa, ini dipakai di rambut nanti ya. Kemudian jika sudah selesai semua, kita bisa pakai sisir. Oke, ya nanti untuk peragaannya simulasi ini kayak gimana akan diperankan oleh teman saya ya. Oke bapak-bapak, jadi setelah dijelaskan sama teman-teman saya tadi, di sini fungsinya ember dan gayung ini sebagai pengangkut air. Jadi pada kali ini bapak, kita akan mengisi air terlebih dahulu ya Pak ya. Ya Pak. Di sini ada odol dan sikat gigi yang fungsinya untuk membersihkan gigi. Oke. Jadi pada kali ini saya akan mempraktikkan ya Pak ya, cara menggunakan sabun, sampo dan
Seperti kita tidak nonton tadi ya, Pak. Oke, kita ambil dulu air, kita bilas badan kita. Secukupnya, Pak ya. Setelah dibilas air, di sini ada sabun, kita ambil secukupnya. Kita bilas badan kita sampai merata, merata. Oke. Setelah sabunan, kita ambil sampo ya, Pak. Kita ambil sampo secukupnya. Kita bilas rambut kita ya, Pak ya. Setelah melakukan kedua itu tersebut, di sini kita ambil lagi air untuk membilas badan kita, Pak ya. Setelah dibilas, lalu kemudian kita ambil sikat gigi dan borol ya, Pak. Di sini fungsinya sikat gigi dan borol sudah dijelaskan sama teman saya. Di sini saya akan mempraktikkan cara memakainya ya. Jadi sikat gigi di tangan kanan, borol di tangan kiri, Pak ya. Kita ambil borol secukupnya. Kita sikat gigi kita dengan cara memutar ya, Pak. Udah sikat gigi, kita ambil air, kita kumur-kumur. Airnya jangan dikeluarkan ya, Pak. Iya, Pak. Ya, setelah kita melakukan tadi, kita ambil aduk, kita keringkan badan kita. Oke, okay. Dijelaskan oleh teman saya. Saya akan mempraktikkan ya, Pak, cara mandi yang benar. Tapi di sini saya perlu satu orang relawan untuk sebagai cara untuk mempraktikkan mandinya ya, Pak. Nah, Pak Yogi, silakan mandi, Pak, untuk cara mandi. Pak Yogi, bawa bangkunya ya, Pak. Betul, Pak. Ya, udah lama kamu pengen memandu ya, Pi? Lupa saya, Pak. Saya udah lama untuk mandi. Oh, mantas, Pak Yogi. Nah, jadi di sini ada ember sama airnya, Pak ya. Di sini ada bayunya. Bapak bisa pegang bayunya, Pak? Mana tuh, Pak? Ini, Pak. Pegang bayunya, Pak ya. Ini, ini ya, Pak? Ya, di situ ada airnya, Pak. Silakan diambil airnya. Nah, siram kepala Bapak. Dibilas ke badan aja, Pak. Dibalurin ke badannya. Maaf ya, Pak, saya bantu, Pak ya. Belakang-belakang, Pak ya, saya bantu, maaf. Iya, Pak. Sikat, Pak. Ya, boleh ini nanti hilang kok, Pak, ya. Setelah sabunan, pakai sapu ya, Pak, untuk menghilangkan gatal dari rambut. Dari kepala. Ini kemana, Pak? Di sini. Nah, untuk Pak Yogi sedikit aja ya. Bilas Pak Yogi sampai rata ya. Ke ini yang Pak Yogi rambutnya. Iya, Pak. Oke. Dibilas lagi, Pak, silakan, Pak. Sampai bersih, Pak ya. Terus bagi-bagi bersih, masih banyak sampo di belakang. Sudah, Pak. Masih waktu ya, Pak Yogi ya. Sudah, Pak. Ya, Pak Yogi. Udah, Pak Yogi, udah. Ya. Udah berapa lama, Pak, kasih ganti ini, Pak? Lama, Pak, lupa. Tuh, cara gunanya juga, Pak? Enggak, Pak. Jadi, dibuka dulu. Dikasih odol. Disikat giginya, Pak ya, kayak gini, bentuk-bentuk lingkaran ya, Pak ya. Ini, Pak, silakan dicoba. Mana tuh, Pak? Ini ya, Pak? Ya, yang rata ya. Bulat-bulat aja, Pak Yogi. Ya. Mana lagi, Pak? Sampai dalam-dalam, Pak Yogi. Ya.
pinter bagi ini. Nah, Pak, udah bagi. Umur-umur yang bagi ya? Apa, Pak? Bagi. Umur-umur bagi. Oke, bagi. Buang air bagi jangan terlalu ya. Kalau dimana dibuang ya, Pak? Ya, kayaknya jangan dibuang bagi. Ya, Pak. Kalau udah mandi nih ya, jadi kali ini akan anggukan untuk mengeringkan badannya lagi. Mana tuh Pak? Coba lagi, siap ya. Oke lagi. Dibilas badannya lagi. Tanggungan kecil lagi, dibilas. Udah Pak. Oke. Mengering. Bakal ganti baju lagi ya. Terima kasih Pak Yogi, silakan kembali Pak ya tempatnya. Ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Yogi, jadi setelah ini akan dijelaskan oleh leader saya kok. Ya Pak. Baiklah Bapak-Bapak, tadi sudah diperhatikan oleh teman saya Pak Fitri dan Pak Yogi. Gimana Pak Yogi setelah mandi apa? Masih gak terlata lagi? Enggak, suster. Sudah seger ya? Terlata lagi. Alhamdulillah, sudah seger ya? Ya, seger, suster. Besok, iya besok mandi ya. Ya. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Yogi dan Pak Fitri. Baiklah, Bapak-Bapak, tadi sudah dipraktikkan bagaimana cara mandi benar. Besok kita akan evaluasi lagi bagaimana cara mandi benar, apakah bapak-bapak semua sudah bisa melakukan cara mandi benar apa belum. Kira-kira waktunya dan tempatnya sama ya di sini dan ya. Selama kurang lebih 30 menit. Ya, oke bapak-bapak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut pada esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian terapi aktivitas kelompok kita pada hari ini. Kami dari kelompok 7 dan Masjid Perawatan Sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton terus channel kita. Sampai jumpa.